Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog aku, Nyak Doing Channel. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Nah, di video kali ini nih aku lagi mau membuat tutorial cara atau sistem atau teknik perekatan bata atau teknik bata gosok teman-teman. Nah, seperti apa caranya? Yuk kita persiapkan untuk alat-alatnya. Nah, ini aku persiapkan. Ini aku pakai hanya dua buah bata merah. Nah, seperti itu. Nih, bata merah. Seperti itu. Dan terus aku pakai hanya pakai air. Nah, seperti ini. Itu air. Ini aku pakai air. Nah, di video kali ini nih aku mau mempraktekkan gimana sih kok bisa batu ini bisa merekat. Jadi ini caranya kita ini aku mau pakainya sistemnya teknik gosok teman-teman. Yang seperti ada di candi-candi terus zaman dahulu itu sistemnya tuh pakai batu gosok teman-teman, yang mungkin candi dan sebagainya itu zaman-zaman kerajaan itu teman. Jadi nggak pakai perekat buatan. Kalau zaman sekarang kan biasanya antara bata ini dengan bata ini itu pakainya apa namanya, semen teman-teman. Nah, ini enggak pakai semen sama sekali. Nah, yuk kita praktekkan. Nah, ini aku pakai dua seperti itu. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kita kasih air dulu teman-teman. Ini kasih air. Seperti itu. Nah, setelah itu kita gosok. Nah, ini digosok gini. Digosok gini. Kasih air lagi. Ini berulang kita gosoknya. Terus kita kasih air. Kita lihat apakah bisa menempel atau enggak. Ulang lagi. Kita kasih air lagi. Nah,
kita gosok lagi, kita kasih air lagi. Teman-teman, coba kita tunggu apakah bata ini bisa menempel atau enggak. Kita angkat, diamkan dulu. Ini sama sekali enggak pakai perekat, teman-teman. Apakah bata ini bisa menempel atau enggak? Jadinya seperti ini. Nah, ini di sini ada bekas-bekas gosokan. Nah, seperti ini. Seperti serbuk di sini, nempel di sini. Nah, seperti itu. Jadi sistem gosok itu antara bata ini dengan bata ini itu enggak ada space-nya, teman-teman. Jadi bata ini sama bata ini itu rapat. Nah, seperti itu, rapat, enggak ada space-nya sama sekali. Ini sama ini rapat. Kalau sekarang kan kebanyakan bata kan itu biasanya ada space-nya. Ada celah buat isi semen. Tapi kalau sistem gosok ini itu enggak ada space-nya. Jadi antara bata satu dengan bata yang satunya ini merekat kuat, saling menempel. Saling menempel, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita coba dulu. Nah, yuk kita lihat. Nah, kita lihat apakah dengan teknik gosok ini bisa merekat kuat. Yuk kita buktikan. Nah, kita angkat. Kita angkat, teman-teman, ya. Ini aku angkatnya. Bata yang paling atas. Apakah bata ini jatuh atau enggak? Yuk kita buktikan. Di 1 2 3. Lihat, teman-teman. Wow. Kuat, teman-teman. Lihat. Lihat ini. Enggak jatuh sama sekali batanya, lihat. Tuh. Tidak jatuh sama sekali. Lihat lagi, ya. Yang ujungnya tuh saling merekat kuat, teman-teman. Bahkan antara bata ini dengan bata ini space-nya kecil banget tuh. Ini sistem gosok, teman-teman. Tuh, lihat, kuat banget. Tuh, teman-teman, ini membuktikan bahwa peradaban dulu tuh mungkin menggunakan teknik tradisional ini itu benar-benar nyata, teman-teman. Maksudnya benar-benar teknik pembangunan zaman dahulu itu benar-benar bisa digunakan di era sekarang, teman-teman. Tanpa menggunakan perekat buatan dan yang lain, teman-teman. Hanya digosok itu langsung merekat, teman-teman. Seperti ini. Oke, teman-teman, cukup sekian vlog dari aku. Semoga kalian lebih tahu dan
semoga bermanfaat dengan video ini. Yang suka dengan video ini silahkan apa namanya di subscribe, share, like, dan komentarnya teman-teman untuk mendukung channelku ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.